Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Sepak bola merupakan olahraga yang membutuhkan bakat dan kecerdasan. Selain itu, seorang pesepak bola juga harus memiliki fisik yang kuat. Tidak dapat dipungkiri lagi jika sepak bola merupakan salah satu olahraga yang keras. Dalam suatu pertandingan, sangatlah wajar jika terjadi tackle yang keras dan benturan-benturan antara tubuh ataupun kepala. Dalam dunia sepak bola, terdapat juga beberapa pesepak bola yang dapat dikatakan terkuat di lapangan hijau karena mereka memiliki tubuh yang besar dan kekuatan fisik di atas rata-rata pemain lainnya. Dan berikut, Cerita Bola telah merangkum 5 pemain sepak bola paling kuat di dunia. Selamat menyaksikan. Romelu Lukaku. Bomber Manchester United, Romelu Lukaku memiliki peran penting bagi tim asuhan Jose Mourinho musim ini. Kekuatan fisik Lukaku dalam mempertahankan bola dari sergapan pemain lawan membuat rekan-rekan satu timnya mampu mendapatkan ruang gerak lebih sehingga dapat menciptakan ancaman bagi gawang musuh. Kelebihan fisik Lukaku itu mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh lini serang Manchester United. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa assist yang mampu diberikan oleh Lukaku terhadap Rashford dan Anthony Martial. Victor Wanyama. Gelandang bertahan milik Tottenham Hotspur, Victor Wanyama merupakan salah satu pemain terkuat yang dapat dilihat pada lini tengah Tottenham. Pemain asal Kenya itu mampu untuk menjadi penyaring serangan pertama bagi lini bertahan Spurs. Kekuatan fisik Wanyama tidak perlu diragukan lagi. Dirinya mampu untuk membuat pemain lawan terpental hanya dengan beradu fisik dalam perebutan bola di lini tengah. Akan tetapi, patut disayangkan karena cedera banyak membuatnya lebih banyak absen dalam permainan. Pesepak bola asal Brazil dengan nama asli Givanildo Vieira de Souza atau yang lebih akrab dijuluki dengan Hulk merupakan salah satu pesepak bola terkuat di dunia. Julukan Hulk yang diberikan pada dirinya sudah cukup menginformasikan seberapa kuat pemain Shanghai SIPG tersebut. Bermain sebagai pemain sayap, kekuatan utama Hulk terletak pada kaki kirinya. Ia telah banyak menciptakan gol-gol dari jarak jauh ketika masih berseragam Porto dan Zenit. Zlatan Ibrahimovic. Pesepak bola yang satu ini merupakan seorang mega bintang dengan kombinasi bakat, kecerdasan, dan kekuatan fisik. Pemain yang kini berusia 36 tahun tersebut telah banyak menciptakan gol-gol akrobatik dalam karir panjangnya sebagai seorang pesepak bola. Salah satu gol yang paling dikenang adalah gol salto dari luar kotak penalti ke gawang Joe Hart. Gol tersebut akhirnya mendapatkan penghargaan Puskas Award pada tahun 2013. Adebayo Akinfenwa. Adebayo Akinfenwa adalah representasi kekuatan sesungguhnya. Dengan tinggi 6 kaki dan berat lebih dari 100 kg, pesepak bola satu ini lebih cocok menjadi seorang pegulat. Namun, dengan badan sebesar itu, kemampuannya sebagai penyerang tak dapat dianggap remeh. 196 gol dari 41 pertandingan menjadi cermin nyata kemampuannya di depan gawang lawan. Sepanjang karirnya di lapangan sepak bola, dirinya pernah membela Swansea City dan Northampton Town. Nah, itulah tadi sedikit cerita mengenai 5 pemain sepak bola paling kuat di dunia menurut Cerita Bola. Sekian dan terima kasih.